Padahal saya udah beres banget syutingnya hari ini. Tapi Indra udah datang sama istrinya Aldila, ya udahlah kita buatin appetizernya sekarang buat mereka. Saya bikinin soto iga. Let's start cooking now. Oke, sekarang saya akan buat bumbunya. Kita akan blend semuanya dengan minyak, bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri, laos, dan jahe. Oke. Oke. Kita akan tumis sekarang. Oke, kita akan tambahkan lemongrass, lalu daun jeruk, dan kardamom. Oke, kita akan masukin iganya sekarang. Tambahkan air, merica, garam. Nah, kita akan tambahkan santan. Oke, kita tambahkan irisan seledri dan leeks. Oke, nah kita akan tambahkan tomat, daun bawang dan seledri, glass noodle, toge, dan cabbage. Oke, kita akan aduk sekarang. Oke, dan terakhir yang paling penting buat saya adalah bawang goreng. Irisan jeruk, jusnya. Soto iganya udah siap, kita akan setting sekarang. Turmeric so trip, ready to serve now. Apanya? Pokoknya udah tenang. Chef sudah aku suruh masak. Dia nunggu dia. Chef! Soalnya temenan aku sama Rusia. Biasanya orang sabar disayang tuh. Hai. Tapi kalau kelamaan juga, Tuhan gak sayang sama kita. Enak banget tuh. Ini apa ini namanya nih, Chef? Ini soto iga. Soto iga? Ya udah, cicip-cicip. Cicip-cicip ya? Diaduk ya, biar rata. Oh, diaduk. Itu dagingnya lembut banget, kayak lo lembut gitu ya. Terus udah gitu apa bihunnya juga enak banget. Aku bener-bener saking lapernya kali ya, sampai habis, sampai detik-detik terakhir dan gak tersisa lagi. Enak nyung, sedap banget. Kalau buat aku yang pertama itu enak, terus terutama aku harus ada kecap, harus ada dippingnya gitu, terus pokoknya rasanya aduh, enak banget deh. Karena kita lagi lapar pula, jadi rasanya semakin mantap gitu. Delicious, enak banget. Soto ini saya buat dari iga sapi. Nah, saya rebus sama sayuran, terus juga kunyit, terus juga kasih susu santan sedikit, dan saya sajikan. Dan ternyata Indah benar-benar suka sotonya. Sampai habis, istrinya juga bilang sampai minta resep ini buat masak di rumah.
Amabel tuh yang anak ke? Kedua. Kedua. Yang pertama? Davania. Oh, dua-duanya cewek? Cewek dua-duanya. Oh, berarti mirip maminya dong? Alhamdulillah sih begitu. Oh, yang, pertama, yang pertama bapaknya? Oh, yang pertama bapaknya. Yang kedua? Aku kamu deh, Bun. Ayah. Ayah? Udah? Bunda? Ayah bunda. Rupanya tuh di dapnya putih, bersih gitu. Hmm. Nah, kalau bunda bilang begitu sih ya kayak ayah bagus deh. Anyway, ini makannya gini doang? Iya. Ini kan udah lengkap, ada karbonnya. Kurang kenyang dong, Chef. Baru saya baru mau pamitan. Pamitan apa sih? Tadi kan jangan dong. Aduh, ini kita masih dumping, kita jemilin. Ya. Kan aku suka lihat di TV-TV, Chef, ada apalah, apalah di sini. Ini apa sih? Ini tuh apa gitu kan? Eh, jangan salah sebut TV, TV apa dulu? Ya net dong. Ya udah, kalau benar jawabannya ya udah saya siapin nih mengkosnya. Beneran? Apa aja ya? Apa aja deh terserah ya. Sip. Aku siapin ya. Ya siap. Kira-kira apa ya Bunda ya? Anda penasaran? Sama, saya juga. Bunda penasaran? Penasaran dong ya. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu aja. Bunda ih. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana. Bunda saya, stay tune. Kamu cantik sekali. Luar biasa. Gak enak tapi, hei kamu tuh cantik sekali. Kita juga ikutan acting. Yeah. Jadi masuk soul-nya di situ. Iya, benar.